Penampilan bertudung pelakon Nelidia Sendros sekembalinya daripada mengerjakan umrah kali ketiga Disember tahun lalu disusuli kembali percutian ke negara Timur Tengah selepas itu mencuri perhatian ramai. Rata-rata peminat memberikan reaksi positif dan tak kurang yang mendoakan semoga isteri kepada ahli perniagaan Muhammad Hafiz Halimi Abdul Hamid itu terus istiqamah. Penghijrahan ini saya mahu jalani selangkah demi selangkah tapi pasti. Saya memang ke arah itu. Saya cuma tak berani nak cakap lebih. Saya tak mahu terlalu drastik seperti melangkau urutan abjad A hingga terus ke Z. Budak belajar berenang pun tak dicampak terus ke tempat yang dalam bimbang lemas. Sama juga dengan saya. Saya masih bertatih. Saya dalam proses belajar, mencuba mencari dan mengenal lebih soal diri dan mendalami agama Islam. Kita pun nak sambut Ramadan, jadi ia juga satu cara menghormati bulan itu. Sekaligus saya mahu menjadi muslimah yang lebih baik. Sekembali dari umrah, saya perlahan demi perlahan memakai tudung. Dapat berkunjung ke negara Arab Saudi pun kira sesuai lokasi itu untuk berhijab. Saya mula belajar, apa yang terdedah ditutup sedikit demi sedikit. Aturan itu sangat cantik, katanya. Saya mengharapkan pengakhiran yang baik dalam hidup ini. Jujur takut juga anda tersilap percaturan. Hati boleh berubah. Cuma saya percaya dan berharap mereka tahu proses untuk terus istiqomah mengambil masa berdepan cabaran dan ujian. Saya harap mereka dan peminat boleh terus menyokong diri ini.